Halo, selamat siang seluruh penonton setia Pedio Kalimat Sempur Channel. Apa kabar nih? Ya, berjumpa lagi dengan saya di Kalimat Sempur Channel. Ya, saat ini ya, siang hari ya, hari Minggu ya, tanggal 12 April 2020 ya. Nah, jadi Kalimat Sempur Channel ingin berbagi gitu ya. Berbagi sembako ala kadarnya dari Kalimat Sempur Channel ya. Nah, ini nanti akan saya bagikan kepada warga gitu yang sangat membutuhkan gitu ya, yang tinggal di wilayah sekitaran rumah saya gitu ya. Karena saya ada melihat gitu ya, dia sangat membutuhkan sekali gitu ya. Karena kan saat ini ya, banyak sekali yang sangat merasakan kesulitan gitu ya, dari dampak wabah virus COVID-19 ini ya, atau yang banyak dikenal dengan nama corona gitu ya. Jadi ya ala kadarnya aja ini ya. Jadi seperti ini nih, kita sudah bisa lihat ya, ada beberapa di sini, ada beras, ada mie instan gitu ya, ada minyak, ada sabun mandi, ada sabun cuci gitu ya, deterjen lah istilahnya seperti itu ya. Ada juga di sini buat cuci piring gitu ya. Jadi ini nanti akan saya salurkan gitu ya, langsung ke ini, ke keluarga gitu ya. Jadi nanti saya juga dibantu sama saudara saya gitu untuk memberikannya gitu ya. Jadi seperti ini nih kegiatan saya pada hari Minggu siang hari ya, berbagi ala kadarnya gitu ya. Oke ya, buat yang baru menonton video-video Kalimat Sempur Channel, jangan lupa untuk klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimat Sempur Channel. Ya, sukses selalu untuk semua yang menonton video-video Kalimat Sempur Channel ya. Dan juga diberikan kesehatan gitu ya. Dan juga diperlancar segala rezekinya gitu ya. Jadi karena saya ada mau ngebungkus nih. Jadi di sini kita sudah bisa lihat nih ya. Tuh, ada plastik. Ini nanti akan dibungkus gitu ya. Jadi video kita akhiri dulu sampai di sini ya, karena saya ada mau ngebungkus. Ini paket sembako ala kadarnya dari saya gitu ya. Oke semua, terima kasih ya. Video kita akhiri dulu sampai di sini. Ya, ini sedang proses pembungkusan gitu ya. Untuk dibagi-bagi secara rata gitu ya. Di sini kita sudah bisa lihat ya, sedang ditimbang ya. Ini berasnya. Ya, seperti ini. Jadi dibagi per 3 kilo gitu ya. Kepada satu gitu ya, untuk yang dibagikan gitu kepada satu keluarga gitu ya, satu kantong ya berasnya ala kadarnya gitu dari saya per 3 kilo gitu ya. Karena kemampuan saya juga terbatas, saya tidak bisa kasih yang lebih banyak ya, ala kadarnya aja gitu, sekedar meringankan gitu ya. Karena untuk saat ini ya, saya rasa sangatlah penting gitu ya, berbagi untuk sembako ini ya, karena kan banyak sekali yang sangat membutuhkan gitu ya. Ya semoga ada yang menonton video saya juga ya, ada juga berbuat seperti ini ya, kalau ada sedikit rezeki gitu ya. Jadi bersama-sama kita membantu juga ya, meringankan warga gitu ya, yang sangat-sangat kesulitannya terkena dampak dari efek wabah virus corona ini gitu ya. Jadi seperti ini, yang penting niat dari hati itu tulus gitu ya, jadi keikhlasan gitu ya. Kalau berbagi itu kan indah gitu ya. Seumpama ada sedikit kita rezeki gitu ya, dibagikan kepada seorang gitu ya, yang sangat membutuhkan, itu sangat baik kalau menurut saya gitu ya. Seperti ini ya. Ya, nanti video kita sambung lagi ya. Karena ini masih proses pembungkusan, kalau kita lanjutkan ini akan lama videonya gitu ya. Oke, nanti kita sambung lagi videonya ya. Ya, jadi ini ya, paket sembakonya telah selesai dibungkus semua gitu ya. Di sini kita sudah bisa lihat ya. Ini sudah ada banyak plastik ya. Jadi ini nanti akan langsung disalurkan gitu ya.
kepada yang membutuhkan gitu ya. Nah, saya juga ada dibantu saudara saya untuk menyalurkannya gitu ya. Jadi sampai di sini videonya ya. Oke, buat yang baru menonton video-video Kalimaya Sempur Channel, jangan lupa untuk klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimaya Sempur Channel. Oke semua, video kita akhiri sampai di sini ya. Salam dari saya, terima kasih.